Suasana Baya sehabis diguncang gempa 5,5 dan 5,3 skala Richter kemarin pada tanggal 9 Oktober ya 2022 kurang lebih pukul 17. Pagi ini situasi alhamdulillah normal. Dan selain gempa juga kemarin sebelumnya hujan deras mengguyur Baya dan sekitarnya, menyisakan banjir ya di beberapa tempat, mulai dari Kecamatan Baya di sekitaran Desa Baya Timur ya dan Baya Barat ini, kemudian menghantam jembatan akses dari Baya menuju Taringgul ya di Sukajaya, itu di Sukajaya. Dan ini jembatan Baya 1, Baya Girang ya. Ini bekas-bekas banjir yang sebelumnya juga seminggu yang lalu dan kemarin, terjangan kemarin lumayan dahsyat ini di pinggir-pinggiran sini. Ya guys, ada banyak longsor-longsor kecil. Ya, kita pantau situasi pagi ini ya, di hari Senin 10 Oktober ini. Seperti apa? Kita pelan menuju dari Baya 1 tadi, dari arah Warung Lame, Baya 1 saya sekarang masuk ke Baya 2 ini guys ya. Masyarakat terlihat ya beraktivitas normal, anak sekolah juga pada masuk normal ya, walaupun mungkin Anda khawatir-khawatir ya karena untuk gempa tidak ada yang tahu ya, tidak ada tanda-tanda. Dan kita berada di Baya ini persis di atas Megatrust ya, lempeng Eurasia dan Indo-Australia tentunya guys. Ini MTS 1 Baya, MTSN ya, 2 Lebak ya. Nah, ada 2 di Lebak ini. Kita mengarah ke terminal ya, saya mengarah ke terminal dan memantau ke Ciwaru nantinya guys. Ini kantor kepala desa Baya Barat guys. Ini ada terparkir satu unit Brimob, dua unit ya. Artinya penyiapan bantuan dan lain-lain, evakuasi kemarin di sekitaran polsek juga banyak mobil-mobil polisi, Dalmas, bantuan-bantuan evakuasi. Dan untuk banjir itu selain di Kecamatan Baya, terjadi di Kecamatan Cilograng ya, di sepanjang Das Cibareno. Itu beberapa kampung terendam. Kemudian di bagian atas ya di Kecamatan Cibeber, itu di Tegalumbu guys. Di Tegalumbu ya, kampung bukan Tegalumbu ya, maaf. Di atas itu yang Carucub ya. Masih dekat dengan Tegalumbu maksudnya, di Carucub guys ya. Carucub tuh kampungnya terendam kemarin, kalaupun di situ sungainya tidak besar ya. Kemudian di jembatan Gombong atau di kampung Gombong, itu jembatan jembatan untuk penyeberangan warga ya, bukan jembatan permanen ya, jembatan yang pakai seling itu juga kena hantaman. Kemudian untuk di Kecamatan Panggarangan, itu terjadi di kampung Cisero ya, di bagian atas persis di sungai bagian hulu, persis di kampung paling atas itu di Cisero. Kemudian di bagian hilirnya itu di kampung Elod guys, di persis di jantung pusat Kecamatan Panggarangan, pusat Kecamatan Panggarangan itu di Cisiih guys, ada kampung Elod yang terendam seperti itu ya. Ini juga ada gerimis-gerimis tadi turun di hari ini. Kemudian kita pantau ini terminal Baya guys ya, normal aktivitas gini mah masyarakat, kendaraan, anak sekolah pada keluar. Nah, kita lihat di sana ada satu unit mobil dari Polres Lebak turun, nggak tahu ini dia sepertinya ke arah ya, ke arah pantai atau mungkin ke arah Cibareno seperti itu.
ada rombongan, ada bantuan-bantuan, sepertinya ada beberapa tempat dan ada longsor-longsor juga di kecamatan Cilograng terutama, guys. Kita antri ke pinggir nih, ke kiri maksudnya, itu menuju pantai ya, ke kecamatan Cilograng, ke Pelabuhan Ratu maksudnya, sana. Dan di kanan ada satu unit Rudy yang belum berangkat ya, tadi dua unit sudah berangkat. Ini Rudy Simone, guys. Ini normal, artinya pelayanan fasilitas umum juga tidak ada yang terganggu, hanya saja ada pengaruh dari gempa itu untuk rumah ada retakan-retakan katanya ya. Ada walaupun tidak terlalu ini merusak, cuma karena getarannya dua kali ya, mengkhawatirkan kalau ada gempa sekali-kali lagi akan berakibat lebih fatal, guys. Semoga tidak terjadi ya, apalagi skala yang lebih besar ya, mudah-mudahan tidak terjadi, guys. Sebelah kiri kantor kecamatan Bayah. Ini ada kendaraan-kendaraan dari Bapak kepolisian dari Polres Lebak ya. Sudah banyak di sini. Ya, untuk di Bayah sendiri itu untuk sekolah menengah atas SLTA itu ada SMK 1 Bayah yang persis hanya kurang lebih 100 meter ya di sebelah kiri sini di Bonlap. Kemudian ada SMA N 1 Bayah itu yang menghadap ke pantai. Kemudian juga ada SMPN 1 Bayah tadi yang barusan terlewat sebelum kecamatan. Dan itu kemudian ada SD ya, itu persis yang dekat. Oh, ini Korbrimob dapur lapangan sudah tiba. Sepertinya memang kondisi darurat ya, kondisi darurat dari bapak-bapak di kepolisian tanggap darurat, langsung menurunkan dapur lapangannya dari Korbrimob masuk di Bayah ini untuk membantu membuatkan dapur lapangan sepertinya seperti ini. Mudah-mudahan semoga teratasi untuk yang terkena dampak ya. Kalau di pusat Bayahnya memang tidak ada apa-apa, cuma di tempat lain ya, yang di tempat lain banjir sudah surut, memang tergenang ini seperti di Ciwaru di belakang sana ya. Kalau di beberapa tempat lain itu ada informasi longsornya, guys ya, ada longsor-longsor dan rumah-rumah yang kena dampak dari gempanya itu sendiri, guys. Udah travel di sini, pemberangkatan menuju Serang berjalan dia, BTM travel ya. Di depan itu SMAN 1 Bayah, guys. Dan hanya beberapa, mungkin sekitar 100 meter ya, 150 meter tuh di depan itu sudah laut, sudah bibir pantai. Makanya ini zona merah ya untuk tsunami. Menurut peta HighRisk sangat potensial, sangat bahaya ini di zona merah kalau terjadi tsunami, guys. Ini SMN 1 Bayah normal, tapi siswa pada masuk, walaupun ada sebagian yang sudah izin-izin katanya karena jalannya terganggu.
Oke, itu sementara informasi dari saya pada pagi ini ya, situasi Bayah pasca gempa dan banjir bandang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.